Welcome to GoStream YouTube channel. Click like and share, and don't forget to subscribe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di GoStream YouTube channel. Gimana liburan sekolahnya? Sudah berkunjung kemana saja? Kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk melihat World of Wonder yang bertempat di Tangerang, Banten. Sengaja kami berkunjung saat liburan sudah usai atau di hari mulai masuk sekolah, dengan alasan akan lebih leluasa dan tenang saat menjelajah berbagai wahana di sana. Kali ini TK Sakinah 2 memberangkatkan 2 bis menuju Tangerang, dengan menggunakan armada Markita yang dipandu oleh Samudra Wisata Tour and Travel, dengan titik pertemuan di MG Multi Grosir. Tepat jam 4 pagi bis berangkat menuju tujuan, dengan 2 kali pemberhentian di rest area. Di sepanjang perjalanan kita dapat melihat view yang menarik dan hiburan musik dari penyedia tour and travel. Tepat jam 8.30 pagi rombongan sampai di pelataran parkir World of Wonder Tangerang. Yuk kita masuk ke dalam, ada wahana apa aja di dalam World of Wonder ini? Dengan tiket weekday sebesar Rp65.000 dan weekend Rp75.000. Sebelah kiri dari pintu masuk, ada wahana edukasi dan sains. Nah, di ruang fisika ini banyak sekali eksperimen mengenai fisika, mulai dari optical lensa, jungkat-jungkit, katrol, magnet, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kalian juga bisa membaca mengenai ilmuwan di bidang fisika, seperti Wright bersaudara, dan ilmuwan lainnya. Seru bukan? Namun, ada beberapa peralatan yang tidak diperbaharui atau direhabilitasi.
ini dia rumah angker. Uji nyalimu di wahana ini, rumah hantu paling gokil yang bisa kalian temui, tidak hanya hantu lokal tetapi juga banyak monster yang bisa kalian temui di sini, dijamin bulu kuduk kalian akan berdiri. Masih berani mencoba? Pengalaman menembak dino bisa kalian mulai di sini. Kalian bisa menembak berbagai macam dinosaurus, T-Rex, Pteranodon, dan masih banyak dino lainnya. Yuk kita masuk. Jelajah rimba. Menjelajah rimba di sini asik banget, naik kereta lucu dan santai. Kalian akan berkeliling taman pedalaman Afrika. Banyak sekali patung-patung hewan Afrika yang bisa kalian jumpai di sini. Takut berjumpa singa? Gak usah takut, karena gak bakal berjumpa dengan singa beneran kok, malah kalian naik kereta singa.
aman lalu lintas. Nah, kalau di sini kalian bisa belajar mengenai rambu-rambu lalu lintas. Naik mobil jangan lupa perhatikan rambunya ya. Di sini kalian bisa sepuasnya naik mobil sambil berkeliling wahana permainan ini. Menara outbound. Main outbound gak perlu jauh-jauh, di sini juga ada kok. Kalian bisa bermain outbound dengan aman bersama teman-teman. Di sini kalian bisa memanjat jaring ala-ala tentara, atau kalian bisa meniti tali temali yang bisa memacu adrenalinmu. Lika-liku. Masuk ke dalam piramid dan cari jalan keluarnya. Nah, di wahana yang satu ini kalian bisa masuk ke dalam labirin kaca. Ayo segera cari jalan keluarnya. Jangan sampai kalian bisa masuk tapi gak bisa keluar. Kapal bajak laut. Berani lawan pirates. Ayo uji nyalimu.
Nah, di kapal bajak laut ini kalian akan diayun di batas tinggian, tentu saja wahana yang satu ini akan memacu adrenalinmu, ayo siapa berani mencoba. Yang punya sakit jantung jangan coba-coba wahana ini ya. Kebat-kebit. Poster mini yang bisa memacu adrenalinmu. Paling asyik naik wahana ini di bagian depan, meliak-liuk naik turun, membuat adrenalinmu berpacu kencang. Ayo teriak sekencangnya dan nikmati serunya menaiki wahana ini. Sepeda udara. Kali ini kita coba wahana sepeda udara yang view-nya lumayan bagus. Naik sepeda di atas ketinggian sambil melihat ke bawah. Di wahana ini kalian bisa berputar mengikuti rel yang ada di atas ketinggian, dan tentu saja kalian bisa melihat World of Wonders dari atas ketinggian. Kincir Jurassic. Ini dia wahana favorit, kincir raksasa dengan ketinggian 20 meter. Di sini kalian bisa melihat pemandangan alam yang sejuk mulai dari danau hingga tanaman yang rindang. Dan jangan lupa, kalau menaiki wahana ini kalian lebih seru jika berdua atau berempat. Cinema Parthenon 4D. Melihat film 4D pastinya seru banget, nah khusus wahana yang satu ini kalian bisa nikmati film 4D secara seru-seruan bersama teman dan keluarga, banyak film yang bisa kalian nikmati dan pastinya membuat ketagihan.
San Francisco. Jembatan bercat merah ini dikenal dengan sebutan San Francisco Bridge atau Jembatan San Francisco. Jembatan ini merupakan salah satu spot keren jika kita berfoto di WOW. Nah, kalian bisa berfoto keren di sini bersama teman atau keluarga kalian. Sekian video review tentang Citra Raya World of Wonder Tangerang. Sekiranya bisa memberikan informasi review wisata di Banten. Kalau dirasa video ini bermanfaat, tak ada salahnya Anda membagikan ke teman Anda. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.